أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالحبيب محمد ولا يحيي جسد تمكن حب أحمد فيه فالله إن الأرض لا تبليه أو كيف يبليه التراب الله
أحد بمعهد الحرمين، لأن في ذيل اسمه مكي وكذلك مدني يسمى بالحرمين. وهذا المعهد مولانا تأسس من قبل 80 سنة تقريبا، وكان جدي واسمه الشيخ أحمد المنصوري رحمه الله كان كذلك قد تلمذ على مشايخ الحرمين، وأظن من طبقة السيد عباس المالكي الجد ليس به شيء علوي بالنصر وبالفرج. يا الله دengan berkat رسول الله dengan berkat keluarga dengan berkat para awliya dengan berkat keluarga mereka percepatlah permintaan kami ya Allah. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يا الله kami beriman terhadap apa yang kau turunkan kepada Nabi maka cepatlah kami sebagai orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وشاهد ومشهود. الله سبحانه وتعالى telah berfirman dalam Al-Qur'an وشاهد yang menyaksikan dan yang disaksikan. بل وفي خبر الحبيب صلى الله عليه وسلم أول وظيفة من وظائف النبوة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا. Bahkan tugas pertama Nabi besar Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, wahai Nabi kami mengutusmu sebagai orang yang menyaksikan. ولما قرأ عليه ابن مسعود طرفا من الذكر الحكيم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi, beliau menangis karena yang dibacakan adalah bagaimana ketika kami mendatangkan di setiap umat orang yang menyaksikan dan kami menjadikan engkau sebagai saksi yang menyaksikan bagi mereka. Ya Rabbi salli wa sallim ala syahidil ummah wa syahidiha Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah lipatkanlah salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau sebagai yang melihat bagi umat ini dan yang bisa menyelamatkan umat ini juga kepada Allah. Wa hakikat hadhihi syahadah syuhud. Dan hakikatnya kesaksian adalah menyaksikan. Hadha syuhud yaj'al al-insan yasma' ma la yusma'. Ketika kita menyaksikan, terkadang kita mendengarkan apa yang tidak hanya bisa didengar oleh telinga kita. Ma la yubsar. Dan melihat apa yang tidak hanya bisa dilihat oleh mata kita. Wa yashum ma la yusham. Dan kita bisa mencium apa yang tidak bisa dicium oleh. Wa yudrik ma la yudrak. Dan kita bisa mengerti apa yang tidak bisa dimengerti oleh akal kita. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzur bi nurillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berfirman bersabda dalam hadisnya, waspadailah firasatnya seorang yang beriman karena orang yang beriman itu memandang dengan cahaya Allah. Hadha an-nur idza ittasa' yaj'al 'indaka al-ghayb mithl ash-shahadah. Kalau nur ini semakin berkembang dalam diri kita, maka yang tidak nampak akan menjadi nampak. Wa yudkhilak fi ahli al-iradah. Dan kita akan menjadi orang-orang yang masuk dalam orang yang diinginkan oleh Allah. Fa tusbih tataqallab fi an-na'im wa tadkhul fi shufuf al-qadah as-sadah. Maka kita akan berbicara tentang nikmat Allah yang sangat luar biasa dan kita akan masuk di kawasan para pemimpin. Wa tuktab min ahli sawabiqil husna bis sa'adah bal qul wa ziyadah. Bahkan kita ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memang sudah dicatat oleh Allah mereka mendapatkan kebahagiaan. Wa yahsul lak ma sami'at fi qasidat sayyidi Muhammad Amin Kutbi intiwa' al-masafa wa zawal al-afa wa ijtima' al-haykal al-insani wa ar-ruh fi dakhilak bi sayyidina wa maulana Rasulullah Muhammad. Sebagaimana kita dengarkan dari qasidah Sayyid Muhammad Amin Kutbi bahwasanya hal tersebut bisa memotong perjalanan yang sangat jauh sehingga kita semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatusbih anta asy-syahid wa anta al-masyhud. Dan sehingga menjadi kita ini menjadi yang menyaksikan dan kita juga yang disaksikan. Wa tadkhul fi da'irat sa'd as-su'ud. Dan kita akan masuk ke kawasannya orang yang sangat bahagia yang disaksikan. Awwal ma yu'ta hadha al-'abd min al-mazaya annahu 'ala al-hawd al-mawqud wa al-liwa' al-ma'qud ويقول في صف الحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا والبرزخ والأخرى. Pertama yang akan dia dapatkan adalah dia akan bahagia kelak di
danaunya Nabi Muhammad SAW ketika dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW baik di dunia, di kubur dan juga kelak di akhirat. Allah yushidna wa iyakum hadhihi al-haqiqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita hakikat ini. Wa yaj'al ijtima'ana huna fi ma'had al-haramain intiqal min al-majaz ila al-haqiqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita di pondok al-haramain ini memindahkan kita dari alam yang tidak nyata menjadi alam. Walaysa zalika 'ala Allah bi'aziz, fa kam min qaribin ba'id wa kam min ba'idin qarib. Hal itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang jauh dekat dan berapa banyak yang dekat jauh. Walaysa bi mustadrakin 'ala Allah an yajma' al-kaun fi wahidi. Dan tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan semua alam dalam satu tempat. Allah Subhanahu wa taala yahfaz akhina Syekh Mubarak عزة مكي وأخيه مدحت مدني ويرحم والدهم وجدهم وسلسلتهم ويجعل منارة هذه الحرمين في الجزيرة بل وفي جميع هذه الجزر في أرخبيل الملايو. الله يجعل هذا المجمع ويجعل هذا المعهد نور يهتدي به الساري يقرب به البعيد ويسعد به الشقي ويجمع فيه المفترق ويؤلف فيه المختلف ويحل فيه المستشكل ويهدي فيه الحائر ويجعل الله في شؤون وراثة سيدنا ومولانا محمد بما يناسب الزمان على وصفه وعلى حاله وعلى كيفيته فكما قالوا الصوفي ابن وقته. Doanya sangat panjang dari yang Allah. Terutama berkah bagi Ibu Aizah dan saudara yang Minhaj. Semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dan orang tua dan kakek beliau. Dan semoga Allah mengeluarkan dari tempat seperti ini cahaya yang sangat sempurna yang bisa menerangi dengan hidayah umat. Daud di waktu itu utiya ilmu hadith. Sayyidina Daud di zaman beliau diberi oleh Allah ilmu besi. فصنع لباس عسكري أول نبي وعلمناه صنعة لبوس أول نبي صنع اللباس العسكري سيدنا داود. Yang pertama kali membuat baju tentara perang adalah Sayyidina Daud. وكان الحديد في يده يتشكل بمجرد المزامير كان معه 70 لحن مثل هذه 70 لحن كان معه بعض الألحان يضرب المهموم ويشل المحموم حتى الجبال والطير تتحرك معه يا جبال أوبي معه والطير وألنا لهم حديد فأخذ يشكل الحديد في صناعات ثقيلة ويدخل في عوالم جديدة من ارتفاق هذا الكون في العبودية لله والخلافة عن الحق سبحانه وتعالى. Beliau bisa membentuk apa namanya itu besi yang sangat keras itu hanya dengan suara beliau. Begitu mengeluarkan suara, besi tersebut menjadi lunak sehingga bisa dibentuk oleh beliau. Bahkan bukan hanya itu, yang namanya gunung sendiri bisa goyang-goyang kalau mendengarkan suara Sayyidina Daud, yang mana beliau bisa mengeluarkan dalam satu suara 70 lahan dalam satu suara. Kemudian burung pun yang lagi terbang mendengarkan suara Nabi Allah Daud langsung jatuh. Saking asyiknya mendengarkan suara Nabi Allah Daud. Maka belialah yang pertama kali yang bisa membentuk besi dengan tangan beliau, membentuk besi untuk jadi apapun dan beliau jadikan sebagai baju perang, baju pasukan. Wawaritha Sulaiman Daud. Nabi Allah Sulaiman mewarisi Daud. Lakin Allah a'ta Sayyidina Sulaiman ilm jadid, yunasib al-zaman. Abdi, ikul zaman, ma yunasibuhu. ما هو العلم الذي أعطاه الله لسيدنا سليمان زيادة؟ علم النحاس وأسلنا له عين القطرة فأصبح يفعل القدور الراسيات والجفاف ويعمل داخل الماء في البر والبحر ويعمل تحت جمرته الإنس والجن. ما شاء الله. Maka kata Nabi Allah Sulaiman diberi ilmu yang baru oleh Allah. Setiap Nabi diberi ilmu yang baru yang sesuai dengan zamannya. Katanya beliau tadi update. Nah, kita juga sering update hasil dan sebagainya. Tapi tidak pernah update istri ya. Sehingga Allah mengembangkan ilmu Nabi Allah Daud yang hanya besi menjadi perunggu ketika Nabi Allah Sulaiman bisa membentuk apa namanya itu panci-panci yang sangat besar dan Allah memudahkan para jin untuk bekerja bagi Nabi Allah Sulaiman. Hadi ulum an-nubuwah. Itu adalah ilmu-ilmu para nabi. Ma'rifah billah. Ma'rifah kepada Allah. Husnul idrak lil waqi' dan bisa mengerti dengan kejadian yang ada. Rasam khariqatul mustaqbal dan bisa membuat rencana untuk rencana yang akan datang. Daiman kana al-anbiya rijal zamanihim. Para nabi adalah mereka tokoh di zaman mereka. Wa warith an-nubuwah dan pewaris para nabi ya'ish fi mathaf min al-madi
tidak akan hidup di dalam apa maksudnya muslim di dunia muhannata 'inda al-fara'ina, maka akan menjadi yang disaksikan seperti itu. Wala yakun waqi' fil waqi' ya'ish bila hawiyyah fi hadha al-'alam tufan al-'awlama, dan juga tidak hidup sesuai dengan zaman, mengikuti zaman. Identitas, identitasnya ada identitas. Ya ish, kalau sekarang enggak punya identitas. Muhammad di zaman. Tapi dia memiliki identitas Nabi Muhammad di zaman. Bi lisani waqtih. Dengan lisan pada waktu itu. Wa bi lisani qaumih. Dan dengan lisan kaumnya. Wa ma'ahu mudrakat az-zaman. Dan mereka bisa memahami apa yang terjadi. Syari'ah fardhu al-'ain tabni dhat al-muslim. Ilmu syariat yang merupakan fardhu 'ain itu bisa membentuk identitas seseorang. Lakin ulumul kifayah tabni dhat al-ummah al-muhammadiyah. Tapi ilmu kifayah itu membangun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, hadi awal liqa'at. Masyaallah, ini pertemuan pertama. ولنا إن شاء الله شوط طويل يأتي إن شاء الله من بعد هذا بخير وعافية. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير، وفرحانين جدا بلقاء الإخوان جميعا أخينا سيف الإسلام وجميع من رأيناهم في هذه الساعة المباركة ما شاء الله. الله يبارك فيكم. اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام، ونسألك بخاتمية الخاتم حسن الختام وسر الفاتح. Thank you.